Kita sudah bahas Palestina ini dari awal sampai akhir. Pembahasan Palestina biasanya saya comot sikit-sikit dalam Tabligh Akbar. Pembahasan Palestina yang paling lengkap dari awal sampai akhir itu hanya ada pembahasannya di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Tonton, share, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767777777227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sahibul fadilah al-mukarram, al-ustaz Luqmanul Hakim, ustaz Harunah Hashim, ustaz Hendrianto, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaAllah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh yang penuh berkah ini kita ngaji. Saya diminta untuk menjelaskan tentang Yahudi, Bani Israel, dan Palestina. Referensi yang dipakai waktu saya kuliah dulu di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, ada satu mata kuliah, judul mata kuliahnya Tayyarat Fikriyah Mu'asirah, aliran pemikiran kontemporer. Jadi setiap tahun itu berganti. Kadang tahun ini dibahas tentang Ahmadiyah, tahun ini kadang dibahas tentang, kebetulan pas tahun saya yang dibahas adalah tentang Zionis. Nama dosennya Profesor Dr. Sheikh Fardullah. Lalu kemudian setelah pulang ke Indonesia, saya ada menerjemah satu buku judulnya Tarikh Al-Yahud, Sejarah Agama Yahudi. Bisa dicari di internet, di Google, Sejarah Agama Yahudi UAS. Nanti kelihatan sampulnya, ditulis oleh Dr. Muhammad Khalifah. Di samping bacaan-bacaan yang lain, itulah referensi saya yang saya baca pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan jadi amal jariah buat penulisnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Yang disebutkan Nabi sampai kepada datuknya yang paling atas Adnan. Dari Adnan ini disebutkan lagi ahli sirah dan tarikh sampai kepada Sayyidina Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ibu bernama Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim ini punya istri satu lagi namanya Sarah. Sarah ini punya anak namanya Ishak. Itulah mengapa tadi waktu kita sholat subuh yang kita baca itu dua nabi. Sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena tiga nabi-nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, nanti bertemu pada titik yang terdekat adalah Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua cabang. Cabang pertama Ismail turun ke bawah, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jalur Nabi Ishak, Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub ini punya dua nama. Nama yang pertama Nabi Ya'qub, nama lainnya adalah Israel. Jadi anak cucu Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Saya Abdul Somad, anak cucu saya itu disebut dengan Bani Abdul Somad, aku lah Bani Israel. Nyari gara-gara namanya. Bani artinya anak-anak. Ya Bani, wahai anak-anak. Ya Bani Adam, berarti anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam semua kan? Kalau ada yang tak mengaku berarti anak cucu monyet, kata Charles Darwin, bukan kata saya. Bani Israel, jadi maksudnya adalah anak cucu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Pak Ustaz, boleh saya kasih nama anak saya Israel? Boleh, riwayat hadis ada namanya Israel, ulama maksud. Tapi sekarang jangan, sedang genting ini. Takutnya tak semua orang ngaji, tak semua orang tahu. Nah, ini tentang Israel. Nama lain dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya anak yang paling ganteng. Namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu nama saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, cicit ke bawah. Ada dua yang jadi Nabi. Satu namanya Nabi Musa, satu namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini punya ke bawah dua jadi Nabi, Ilyas, Ilyasa. Kalau saya tanya, tak usah stres, tak usah cemas. Karena pertanyaan nanti saya tanya itu saya jawab sendiri. Diam aja lah, ngangguk-ngangguk aja. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu namanya dua. Satu Ya'qub, satu lagi Israel. Bani Israel berarti anak cucu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ini punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, itulah dia Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun ini punya keturunan, itulah dia Ilyas dan Ilyasa. Nabi Yusuf ini punya saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf itu namanya Bunyamin. Bunyamin ini, itu makanya mereka pakai nama ini, Bunyamin. Bunyamin Netanyahu. Bunyamin itu punya anak cucu, ada juga yang jadi Nabi. Namanya Nabi Yunus. Lalu kemudian, saudara Nabi Yusuf ini salah satunya namanya Yahuda. Atau disebut juga Yahuza. Cucu cicit dari Yahuza ini itu disebut dengan Yahudi. Di antara keturunannya Yahuza ini adalah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Jadi di antara cucu cicit ini yang paling besar jadi raja namanya Daud. Dalam referensi barat disebut dengan King David. King David artinya Nabi Daud. Punya anak, itulah dia King Solomon, itulah dia Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis Indonesia katanya kerajaan Nabi Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta, itulah Sleman. Cucu cicit keturunan Nabi Sulaiman ini turun ke bawah, itulah dia Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini punya istri. Istrinya ini punya saudara perempuan namanya Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran ini istrinya Hannah, suaminya Imran, punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Maka disebut surat itu dengan surat Ali Imran. Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa. Makanya nabi-nabi dari jalur Ishak ini, nabi-nabi. Dari jalur ini
Yang Nabi cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang, semoga Allah melaknat Bani Israel, habislah Nabi-Nabi itu kena laknat. Makanya hati-hati. Semoga Allah melaknat Israel. Israel mana yang kau maksud, bro? Kalau Israel Yakub, bengkak muncul kau nanti. Maksudnya Allah melaknat negara Israel yang sekarang sedang menjajah Palestina. Ini perlu dijelaskan. Dan ini tak bisa dijelaskan dalam takbik akbar. Ini dijelaskan dalam ngaji subuh. Nah, memang kalau untuk takbik akbar di stadion Tanah Lapang, tapi kalau untuk ngaji subuh itu hanya bisa di masjid Bukit Indah Sukajadi. Jangan kemana-mana, kita teruskan yang selesai. Dah jelas tentang Bani Israel? Dah jelas? Dah. Kalau tak jelas nanti diulang lagi. Saya ini Pak Ustaz, Ustaz sebut Nabi-Nabi ini berkunang-kunang kepala saya. Memang kalau belum sarapan begitu memang. Nanti udah sarapan diulang balik. Nah, udah masuk lontong sayur, ketupat, apa. Oh ya, baru agak paham. Alami normal. Nah, macam mana sifat-sifat anak cucu Israel tadi? Itulah disebutkan dalam Al-Quran. Kita bisa tahu sifatnya dari empat. Pertama, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Yang kedua, Nabi Musa dalam perjalanannya bersama Bani Israel. Yang ketiga, Nabi Isa. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bahas bagaimana Bani Israel bersama Nabi Yusuf dulu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf menjumpai ayahnya. Ayah Nabi Yusuf bernama Nabi Ya'qub. Bidamin kadhib. Bidamin darah, kadhib bohong. Dengan darah bohong. Datang saudaranya membawa baju Nabi Yusuf dengan darah bohong. Diambil mereka Nabi, baju Nabi Yusuf, diambilnya darah kambing. Habis itu dibilangnya ke ayah, ya adik udah dimakan serigala. Jadi apalah, ini contoh kejahatan Bani Israel. Apalah kejahatan dia? Membohongi ayah kandung, membuang saudara kandung. Jadi orang kalau baca Quran, apa yang terjadi sekarang? Oh, sedang ayah kandungnya Nabi aja dibohonginya, apalagi PBB. Jadi kalau ada orang, berikut ini perjanjian dengan Israel. Tidak mungkin mereka berdusta, mereka adalah bangsa. Baca Quran. Ayah kandungnya aja Nabi Ya'qub dibohonginya, apalagi lah perjanjian, bodoh. Ini orang kalau baca Quran paham dia. Kenapa dibuangnya Nabi Yusuf ini ke dalam sumur? Gara-gara nih Nabi Yusuf cerita ke ayahnya, inni ara fil manam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, inni ra'aitu ahada asyara, aku melihat 11 kaukaba bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, 11 bintang, matahari dan bulan. Itulah yang dinyanyikan dulu dalam sebuah lagu nasyid. 11 bintang matahari bersujud padaku. Tak hafal saya syairnya. 11 bulan, bintang dan matahari bersujud padaku. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat mereka bersujud kepadaku. Apa kata Nabi Ya'qub, ayah Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka melakukan tipu mus. Apa pelajaran dari sini? Orang Yahudi tak siap menerima mimpi. Mimpi antum aja dia tak siap menerima. Padahal baru mimpi.
Maka cerita mimpi itu sampai kepada nyatanya, mereka bawalah adiknya ini untuk lengkapnya lihat surat Yusuf. Jadi di antara rahasia, kenapa kiai-kiai kalau datang ibu hamil, Pak Kiai, alhamdulillah saya hamil. Apa kata Pak Kiai? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana kejahatan Yahudi. Cuman kadang ibu-ibu hamil ini salah sangka. Disangkanya biar anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas anak itu lahir komplain. Tengok hitam. Pak Kiai katanya baca surat Yusuf anak ganteng. Iki kok ireng. Kiai orangnya sabar, tak mudah marah. Ditanyanya balik, bojone ndi? Iki ya bodoh. Jadi mereka dulu punya firasat yang luar biasa. Bagaimana anak-anak ini supaya imannya kuat seperti Nabi Yusuf melawan saudara sendiri. Kenapa mereka membunuh bangsa Arab? Padahal kalau dipertemukan ada pada satu nasab Nabi Ibrahim. Orang saudaranya sendiri aja. Nabi lagi dihitungannya. Apalagilah bangsa Palestina. Jadi orang kalau baca Quran, oh, itu jangan-jangan Israel. Orang kalau baca Quran itu dia paham. Kalau dia sudah paham, dia sudah bisa bilang, oh, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Kita ini sekarang perlu memahamkan umat yang tidak paham. Nah, ini tentang ulang. Itu bisa pada Nabi Yusuf. Nabi yang kedua, Nabi Musa. Itulah tadi imam kita membaca. Dibacanya kita baca. Silakan buka Qur'annya. Wa idh najainakum min ali fir'aun. Ketika kami menyelamatkan kamu, hai orang Israel Yahudi yang ada di Mesir. Dari siapa? Dari Fir'aun. Kan waktu itu Fir'aun yasumunakum su'al azab. Karena Fir'aun saat itu mengazab kamu dengan azab yang paling mengerikan. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, dan itu adalah ujian dari Allah yang sangat besar. Diselamatkan Allah Bani Israel. Apa balasan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak mau percaya kepada engkau sebelum engkau tunjukkan Tuhan itu jahrah secara nyata. Mana Tuhan itu Musa? Mana? Saya pulang dari Maroko 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah tausiah selama 15 tahun. Belum pernah lagi pas saya tausiah tiba-tiba tegak jamaah. Ustaz, tunjukkan saya Tuhan itu nyata. Belumlah. Paling-paling sejahat-jahatnya orang Melayu, pas saya ceramah, balik dia ke rumah. Jelas semua. Tapi kalau nantang langsung, tak ada. Bani Israel, Nabi Musa jadi gitu kan ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak percaya kepada kaum Musa sebelum kami melihat Tuhan itu secara nyata. Makanya saya tak pernah mengamuk kepada haters and buzzers yang menyerang di medsos. Mana pernah saya marah? Kenapa? Karena akunnya fake semua. Tidak jantan seperti Bani Israel. Bani Israel itu jantan, tegak berdiri. Apa somat? Belum pernah lagi, kalau ada sini lah di Usipa. Membaca perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel mendatangkan kesabaran bagi para dai. Tapi Nabi Musa tak meninggalkan mereka. Dibawa Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Jumlahnya 600 ribu orang. Jadi jangan dua kali jamaah haji Indonesia. Jadi yang kalian bayangkan Nabi Musa bawa nyebrang itu cuma 3 orang. Itu nyebrang jalan 600 ribu orang. Sampai di tengah, apa balasan Allah untuk mereka? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama,
kami datangkan awan dari atas. Itu kan ayat yang kita baca tadi. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, panas Musa. Macam mana nih Musa, panas betul, tak ada pokok kayu. Doa Nabi Musa, diturunkan Allah awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, sejuk. Makan Nabi Musa. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan makanan dari surga, nama makanannya manna dan salwa. Sekarang banyak pula jamaah kasih nama anak manna wa salwa. Habis ini makan orang. Apa balasan orang Bani Israel Yahudi? Beda Yahudi sama Bani Israel, Pak Ustaz. Anak cucu Israel Yakub disebut dengan Bani Israel. Anak cucu Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Umumnya Israel, umumnya Israel, tapi tidak semua Yahudi Israel. Maka mereka pakai nama yang umum, disebutlah negara itu dengan Israel untuk mencakup semuanya. Diturunkan awan biar supaya tak panas, dikasih manna wa salwa. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, mintalah kepada Tuhan wahai Musa, mimma yukhrijul ard, yang dikeluar bumi, mimba qaliha, sayur-sayur, wa qissaiha, kisah itu bentuknya macam timun, tapi bukan timun, macam timun. Wafumiha, bawang merah. Wa adasiha, kacang adas. Wa basaliha, bawang putih. Wafumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang adas. Wa basaliha, bawang merah. Apa pelajaran dari sini? Misalnya saya nih, pergi ke Kalimantan Barat. Datang Ustaz Luqman, dikasihnya lah makanan. Taklah sanggup pula saya bilang, Ustaz Luqman, ada kerupuk jengkol enggak? Kan segan kita kan? Sama Ustaz aja segan kita. Bani Israel nih, ke Nabi pula sanggup dia begitu. Nah, Musa, bisa enggak bawa kerupuk merah, bawa putih? Yang betul-betul, apa maksudnya? Kurang ajar. Inilah otak-otak yang di otak-otak Bani Israel. Minta bawang merah, minta bawang putih, minta ini. Apa kata Allah menegur mereka? Atas tabdilunan ladhi huwa adana bil ladhi huwa khair. Kalian sudah dikasih makanan terbaik dari surga, kenapa pula kalian minta makanan adna yang kualitasnya rendah, tak ada apa-apanya? Begitulah perjalanan. Jadi berkawan sama Yahudi ini, Nabi Musa berkawan sama Yahudi ini, waktu dari Mesir ke Palestina, kalau bahasa Melayunya, diletak di belakang menando, diletak di depan menyimpang. Suruh dia di depan, kita di belakang. Sipaknya gitu. Kita di depan, dia di belakang, kita tanduknya kita. Jadi kalau ada kawan di Batam ini begini, nah ini otak-otak Yahudi. Mesti diganti otaknya nih dengan otak-otak. Lalu kemudian perjalanan pun berlanjut. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tur Sina. Kami naik ke atas Bukit Tur Sina ini jam 12 malam. Sampai ke atas, salat subuh di atas. Banyak ketemu Yahudi. Gini ke matahari di atas. Ada sinagog di atas. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi ke Mesir, naik ke Bukit Tur Sina di atas. Ongkos tanggung masing-masing. Apa yang dilakukan mereka? Mereka buat di bawah Bukit Tur Sina itu patung lembu Samiri. Yang ditugaskan Nabi Musa di bawah Nabi Harun. Harun, aku mau naik ke atas. Kau jaga di bawah ya. Turun ke bawah, terkejut Nabi Musa. Ittikhadzikumul ijla, kamu sudah menjadikan patung lembu, kamu sembah patung lembu. Fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Faktulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak lembu ini wahai Harun? Apa kata Nabi Harun?
Ya bena umma, wahai anak emakku. Ya bena umma, wahai anak emakku. Innal qawma stad'afuni, mereka menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir membunuh aku. Nabi Harun mau dibunuh, Nabi Musa ke atas sebentar mereka lawan, dibuatkan pula patung anak lembu. Kalau bahasa kitanya dari sifat-sifat tadi apa? Satu kata, degil. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan. Nabi Musa tidak meninggalkan mereka, tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan nampak kaum paganisme, penyembah berhala. Apa kata Nabi Musa? Dia tengok penyembah berhala. Menengok penyembah berhala itu apa kata Bani Israel? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Saya membaca Quran, untung tak saya banting Quran, na'udzubillah. Saking geramnya tengok. Dimintanya buatkan kami patung Tuhan macam mereka, sebagaimana mereka punya Tuhan, buatkan kami Tuhan. Nabi Musa punya kesabaran yang luar biasa. Tapi malam tak dapat ditolak. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina. Meninggal di gurun Sahara. Yang menyampaikan membawa ke sana murid Nabi Isa namanya Yusha bin Nun. Yang dikenal nama Yusha, bahasa Arabnya Yusha. Joshua, tulisan Inggrisnya. Bani Israel dengan Nabi Yusuf sudah, Bani Israel dengan Nabi Musa sudah. Sekarang bagaimana dengan perlakuan mereka kepada Nabi Isa? Surat Ali Imran. Iz qalat imratu, perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Isa bisa dilihat dalam dua surat. Surat yang pertama atas nama ibu Nabi Isa, surat Maryam. Perlakuan yang kedua bisa dilihat dalam surat datuk Nabi Isa. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini kalau lahir nanti akan aku jadikan dia muharrara. Arti muharrara penjaga Baitul Maqdis. Ya Allah, kalau lahir anakku nanti, kujadikan dia penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa. Unsa perempuan. Menjaga Baitul Maqdis mesti laki-laki, tak bisa perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Maka anak ini aku kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan setan. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Fakaffalaha Zakaria. Anak itu diasuh oleh Zakaria. Karena Imran meninggal, Maryam anak yatim dijaga oleh Zakaria. Diletakkan satu tempat namanya mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa. Ditengoknya banyak buah-buahan, makan-makanan. Musim dingin, musim panas ada makanan khusus. Nabi Zakaria heran. Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Maryam berkata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi rezeki, tak ada yang bisa menduga-duganya. Ini datang dari Allah. Allah sudah mengkhususkan Maryam dari sejak dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian Allah kirim malaikat Jibril. Arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan malaikat Jibril kepada Maryam. Fatamatsalalaha basyaran sawiyya. Dia dalam bentuk basyaran manusia, sawiyya yang sempurna, ganteng.
Macam mana anak muda yang di Batam ini. Begitu cara menguji orangnya, biar tahan dia dengan ceramah lama walaupun belum bisa apa. Dalam bentuk anak muda yang ganteng. Menengok anak muda yang ganteng, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kau takut kepada Allah, wahai anak muda ganteng, janganlah kau dekati aku. Lalu apa kata malaikat Jibril? Inni rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku diutus Allah untuk mengirimkan kepada engkau seorang anak laki-laki zakiyya, anak laki-laki yang suci. Nama anak bapak siapa? Zaki. Masya Allah. Kenapa malas mandi? Nama bapak zakinya itu sih. Ghulaman zakiyya, anak yang suci bersih Nabi Isa. Lalu kemudian nak, dia pun hamil, mengandung anak. Ketika hamil, datanglah fitnah orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Orang Yahudi menuduh Maryam berzina, berarti Nabi Isa anak zina. Siapa yang membersihkan tuduhan itu dalam sejarah? Islam. Jadi kalau kalian sekarang membela-bela Zionis Israel, maka sesungguhnya yang membebaskan, membela Nabi Isa dari tuduhan anak zina, Maryam dibersihkan dari perlakuan zina, itu yang membersihkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dua surat, surat Maryam dan surat Ali Imran. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dibuatnya surat Fatimah, surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Abdul Muttalib. Tak ada nama surat datuknya, tak ada nama surat ibunya. Yang ada nama surat ibunya Nabi Isa dan datuknya Nabi Isa. Itu menunjukkan kedatangan dia adalah utusan Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan. Apa kata Yahudi menuduh Maryam? Maka na abuki mara'a sawin, ayahmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan baghiya, WTS. Maryam, kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Ayahmu bukan preman, tengik, penjahat. Ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Wa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk bayinya Isa yang baru lahir, ditunjuknya gitu. Ini bukti kalau Yahudi ngomong ngejek kita, maka jawabannya adalah di fa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya. Makin marahlah Yahudi tadi. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi yang belum bisa bicara, wahai Maryam? Maryam diam. Akhirnya mereka pun kembali meninggalkan Maryam dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Maryam dan anaknya? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pangkal pokok kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Itulah maka anak kecil yang baru lahir dikasih kurma. Ustaz Somad, ini ada kurma, tolong kunyahkan anak saya, namanya Tah. Tah, saya kunyah. Mana anaknya, tengok, udah tamat SD. Nah, sampai mana tadi? Terlupa pula gara-gara anak SD itu tak tahan tadi. Begitulah perlakuan mereka. Nabi Isa ini berdakwah. Berdakwah Nabi Isa, jumpalah sama Yahudi. Kata Nabi Isa, dibawa Nabi Isa ikan yang udah mati. Kata Nabi Isa, kenapa ikan ini, kata Nabi Isa, ikan asin, kenapa ikan ini busuk? Kata Yahudi, ya ikan kalau sudah naik ke atas busuklah. Kata Nabi Isa, ikan ini bukan busuk, tapi karena garamnya sudah tak asin lagi. Karena ikan
walaupun mati, kalau dikasih garam bisa busuk? Tidak. Jadi ikan, ikan nasi. Maksud Nabi Isa menyindir mereka, kenapa Bani Israel ini rusak? Karena garamnya sudah tak asin lagi. Yang dimaksud dengan garamnya itu adalah ulama. Karena ulamanya tak baik, maka ikan busuk. Jadi kalau nampak umat ini mulai mengalami pembusukan, persis seperti ucapan Nabi Isa, karena garamnya sudah tak asin lagi. Mudah-mudahan garam kita tetap asin, insyaallah. Pakailah garam beriodium. Tersinggung mereka, marah dengan Nabi Isa. Itu asal muasal mereka sakit hati dengan Nabi Isa. Lalu kemudian mereka ada kurban. Kurban mereka pakai burung merpati. Kurbannya tidak pakai lembu, pakai sapi, pakai kerbau, pakai burung merpati. Pendeta-pendeta Yahudi ini beternak burung merpati, dibuatnya kurban setahun dua kali. Biar supaya apa? Biar bisa jualan burung merpati. Marah Nabi Isa kritik. Apa ini kalian bisniskan ini? Kalian jadikan agama ini sebagai materi uang. Akhirnya mereka marah, tersinggung dengan Nabi Isa. Bersekongkollah orang Yahudi dengan penguasa Romawi. Mencari murid Nabi Isa untuk menunjukkan mana persembunyian Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyin, "Man ansari Allah?" Siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun, murid Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarullah." Kami akan menolong. Tapi rupanya di antara murid ini ada satu pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa, dia dapat 300 keping uang emas. Bersekongkol antara tokoh agama Yahudi dengan tokoh politik Romawi mau menangkap Nabi Isa, pengkhianat. Tiga, pengkhianat politik Romawi, tokoh agama Yahudi berkoalisi, tiga untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Turun mukjizat. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada satu orang laki-laki yang diserupakan wajahnya. Itulah dia murid pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Makanya jangan jadi pengkhianat, nanti kau kena salib. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahu Allah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum hari kiamat dia akan turun sekali lagi, bukan membawa agama yang baru, tapi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda kiamat kubra adalah turunnya Nabi Isa, turunnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal. Maka itu semua adalah di antara tanda kiamat kubra. Ini tentang perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf sudah, kepada Nabi Musa sudah, kepada Nabi Isa sudah, sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datanglah Abu Talib membawa Nabi Muhammad berdagang. Panas. Nampak mereka ada satu rumah gereja tua, bernaung mereka di bawah atapnya. Tak lama keluar pendeta dari dalam. Nama pendeta itu Bahira. Bahira tak pernah keluar. Makanan dikirim, pakaiannya dicucikan orang, karena dia di dalam tempat ibadah saja. Tapi hari itu dia keluar. Ditengoknya, dia bertanya ke Abu Talib, "Man hadza?" Siapa ini? Apa itu? Habis waktu. "Man hadza?" Siapa ini? Kata Abu Talib, "Ibni." Ini anakku. Kata Bahira, "Kalau betul kitab yang kubaca, anak ini anak yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam perut ibunya 2 bulan. Tersenyum Abu Talib, "Ini memang bukan anakku, ini anak saudara." Dan kita memang biasa, saya bawa ponakan saya, ditanya orang, "Ini anak ustaz?" "Iya, anak saya." Apakah saya bohong? Tidak, karena keponakan itu sudah macam anak. Abu Talib terkejut, "Dari mana kau tahu ini bukan anakku?" "Karena dalam kitab suci kami disebutkan bahwa Nabi akhir zaman anak yatim, ayahnya sudah meninggal,
ketika dia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ada 2 tanda lagi. Ku tengok dari tadi ada awan yang menaungi dia sehingga dia tak kepanasan, dan kulihat pokok kayu dan batu bersimpuh sujud kepadanya. Jangan bawa dia ke Syam, karena di sana banyak Yahudi, aku khawatir mereka akan membunuh dia nanti. Loh, kenapa dibunuhnya? Karena nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu, menurut mereka, dari keturunan Ishak. Ternyata ini dari keturunan jelas. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Ketika sudah datang nabi yang mereka kenal, mereka justru ingkar kepadanya. Kenapa mereka ingkar padahal mereka sudah kenal? Karena mereka menyangka yang datang itu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ternyata yang datang itu dari jalur keturunan Berbahagialah orang Indonesia yang tidak pernah mensyaratkan nabinya mesti keturunan orang Melayu. Ketika nabi datang, tak ada satupun orang Melayu mensyaratkan nabi mesti pakai tanjak. Tak ada orang Batak yang minta supaya nabi itu, seandainya dia mereka di Sumatera Utara, saya tak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab, saya mau nabi itu pakai marga Muhammad Nasution, Muhammad Seregar. Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi tak mau menerima, walaupun ada beberapa yang menerima di Madinah, ada namanya Husain. Ditengoknya Nabi Muhammad bersyahadat dia. Yahudi pertama yang bersyahadat ketika Nabi sampai ke Madinah, namanya Husain, dirubah Nabi namanya Abdullah bin Salam. Ada seorang anak gadis namanya Sofia. Siapa nama anak kamu? Sofia. Sofia artinya bening. Anak kau siapa namanya? Sofia. Tengok buku. Maaf Sofia nyentuh semua. Mimpi Sofia ini suatu malam. Dia Yahudi, Sofia ini Yahudi, Yahudi Madinah. Di Madinah itu ada Yahudi Pak Ustaz, 4 Yahudi Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qulaizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Di Madinah, Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Salah satu anak perempuan Yahudi ini namanya Sofia. Malam itu mimpi dia memangku bulan. Turun bulan itu dipangkunya. Diceritakannya ke ayahnya, nama ayahnya Huyai, nama atuknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya, ya. Malam tadi ku tengok bulan turun, duduk di pangkuan, di tempeleng ayahnya, keluar darah muncul dari mulut. Karena orang Yahudi tahu bahwa yang dimaksud dengan bulan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan purnama Badar, itulah Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi datang kita sambut dengan Tala'al Badru alaina. Orang Yahudi pun tahu bahwa bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditempelengnya anaknya karena dia takut anaknya ini menikah. Takdir tak bisa ditolak. Akhirnya Nabi tetap menikah. Maka istri Nabi salah satunya adalah orang Yahudi namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nabi diundang. Diundang oleh orang Yahudi, Nabi datang. Kira-kira kita kalau diundang Yahudi datang apa tak datang? Apa pula kalian datang? Nabi datang karena statusnya waktu itu dia berkuasa, dia kuat. Tapi kalau kita lemah datang, berarti kita mengakui kekuatan mereka. Ini hati-hati, jangan berdalil dengan perbuatan Nabi. Tengok dulu konteksnya. Datang Nabi ke Khaybar, ditanya mereka, apa makanan kesukaan? Kata Nabi, kesukaan saya kaki kambing bagian depan. Kita biasanya kalau tamu kita tanya, mau kita suguhkan makanan kesukaannya. Rupanya ditanamkan mereka racun paling banyak di kaki kambing bagian depan. Mau mereka bunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai makanan itu masuk ke mulut Nabi, langsung Jibril kasih tahu, sempat ada setetes masuk ke dalam. Hikmahnya Nabi meninggal sebagai syahid, mati syahid. Tapi sisanya dimuntahkan Nabi. Sahabat Nabi sebelah yang makan tak sempat kasih tahu, makan masuk ke dalam, meninggal. Ditangkap perempuan yang Yahudi yang membagi racun itu. Kenapa kau racun Muhammad? Apa jawab dia?
aku mau ngetes dia Nabi asli atau Nabi palsu. Emang lawan otak yang Nabi memaafkan, tapi saudara keluarga yang terbunuh tadi tidak memaafkan, maka berlaku hukum qisas dalam Islam. Yahudi pengkhianat, mereka mengkhianati perjanjian, berkoalisi dengan orang kafir Makkah untuk memerangi Nabi. Tiga yang berkoalisi, pertama orang munafik, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga orang musyrik Makkah. Padahal sudah ada perjanjian piagam Madinah supaya kita sama-sama jaga Madinah ya. Ya, berkoalisi dengan orang Makkah menyerang Nabi. Perang koalisi itu disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab. Strateginya gali parit. Yang punya strategi namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman, kita gali parit. Maka perang itu disebut dengan perang parit, perang khandak, supaya kuda tak bisa melompati parit. Disebut dengan perang Ahzab karena perang koalisi partai-partai, partai musyrik, partai munafik, partai Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya ketika presiden pertama Israel berdiri, apa kata dia? Ditariknya nafasnya. Aku mencium bau kakekku di Madinah. Apa maksudnya? Nanti kalau Israel berkuasa, dia akan mengambil kota Madinah. Bukan sembarangan, karena dia anggap Nabi Muhammad mengambil, padahal mereka ingkar perjanjian. Ini mesti diluruskan. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad datang bawa pedang ke kota Madinah, semua Yahudi pancung kepalanya. Tidak begitu, baca sejarah baik-baik. Mereka tempat bertetangga selama 2 tahun, setelah itu mereka melakukan pengkhianatan, akhirnya terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Falamma ja'akum ma'arafu kafarubi. Ketika Nabi yang sudah mereka kenal itu datang, mereka ingkar. Dan mereka itu kalau datang Nabi tak sesuai dengan keinginan mereka, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Percobaan pembunuhan mereka lakukan kepada Nabi beberapa kali. Mereka curi rambut Nabi. Rambut Nabi dicuri. Mereka simpul dalam 11 simpul tali. Mereka masukkan ke dalam sumur, mereka sihir. Karena Yahudi di antara hobinya adalah sihir. Jadi kalau ada orang di Batam nih suka sihir berdukun-dukun, itu ada otak-otak Yahudi sih. Maka turunlah 11 ayat untuk membuka 11 simpul tali. Datang Jibril ngasih tahu, ini rambut Nabi sedang dicuri. Mereka simpul dalam 11 simpul tali, mereka masukkan ke dalam sumur. Turun 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Itu 11 ayat pembuka simpul buhul-buhul tali sihir. Dibacakan, dihembuskan ke air, ditiupkan ke wajah. Oh Pak Ustaz, kemarin waktu saya bacakan 11 ayat itu malah ketawa yang disihir itu. Masa setan ngusir setan itu? Rupanya bukan salah ayatnya, salah yang baca. Yang baca itu ulahnya cuma setan juga. Lalu kemudian bagaimana perlakuan mereka sampai akhirnya begitulah perlakuan Yahudi kepada Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya senjata dipakainya memerangi Nabi, yang punya sihir dipakainya menyihir Nabi, yang punya racun dipakainya meracun Nabi, yang punya bibir dipakainya mengejek Nabi. Kalau orang Islam jumpa Nabi, assalamu alaika. Orang Yahudi kalau jumpa Nabi, assalamu alaika. Mirip. Assalamu alaika. Selamat untukmu. Assalamu alaika. Matilah kamu. Suka mempleset-plesetkan. Jadi siapa yang suka mempleset-plesetkan ni? Ada otak-otak Yahudi sikit. Nah, lalu kemudian mereka pun terusir. Terusir. Tak punya negeri. Kenapa? Karena tak ada yang suka akibat dari perbuatannya. Sampai akhirnya pada akhir 1800-an
ada satu tokohnya namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl, tokoh Yahudi, ingin membuat sebuah negara. Ide membuat sebuah negara ini datang belakangan. Theodor Herzl punya cerita. Datanglah mereka menemui Sultan Abdul Hamid. Kebetulan waktu itu Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dibawanya duit emas satu koper. Wahai Sultan Abdul Hamid, kami minta membuat negara di Palestina. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang diperjuangkan dengan darah tidak akan dijual dengan emas. Sakit hati mereka dengan ucapan itu, akhirnya mereka tumbangkan Sultan Abdul Hamid. Maka habislah Turki Utsmani pada tahun 1924. Tak ada lagi penjaga Turki 1924. Itulah maka mereka bisa masuk ke Palestina tahun 1946. Kenapa bisa masuk? Karena lemahnya kekuasaan umat Islam. Siapa yang mengasih mereka masuk ke dalam? Karena waktu itu Palestina dijajah Inggris. Inggrislah dosanya yang paling besar memasukkan Israel ke Palestina. Kalau mau tahu cerita siapa negara yang paling besar dosanya, Inggris, karena dia menjajah Palestina dan dikasihnya tiket masuk Israel berdatangan beramai-ramai. Kenapa mereka datang ramai-ramai ke Palestina? Kata Sheikh Fargallah, mereka menunggu Melek Mesiah. Melek bahasa Arabnya Malik, Mesiah juru selamat. Mereka menunggu Raja juru selamat terakhir. Mereka bermimpi akan punya raja, akan punya kerajaan, punya raja. Syarat rajanya itu turun mesti ada 5 syarat. Syarat yang pertama, semua Yahudi di dunia datang kembali ke Palestina. Maka mereka pun datang, yang dari Amerika datang, yang dari Eropa datang, yang dari Maroko datang, yang dari Andalusia datang, yang dari Rusia datang, semuanya kembali. Sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi di Palestina, membuat negara bernama Zionis. Zionis dari satu bukit, nama bukitnya Bukit Sion, atau disebut juga dengan Zion. Maka mereka sebut negara itu adalah negara Israel, didirikan oleh kelompok Zionis Israel. Kenapa mereka buat negara itu? Karena syarat menurut mereka akan turun raja yang mereka nantikan itu kalau ada 5 terwujud. Pertama, orang Yahudi mesti ramai-ramai pulang. Sudah pulang atau belum? Sudah. Sejak 1946 buat negara, 1948 sekarang Palestina menjadi minoritas, dan menurut Google Map tak ada lagi Palestina, yang ada hanya Israel. 2, sakit hati mereka yang paling besar adalah kepada Babel, karena bangsa yang paling banyak menyiksa mereka lebih dahsyat daripada Fir'aun adalah Babel. Babel itu maksudnya Babilonia. Babilonia itu Irak, bukan Bangka Belitung. Maka setiap penguasa mereka pasti menghajar, menghantam Babel, Irak. Karena menurut mereka, setiap penguasa mereka mesti menghantam Irak, karena syarat untuk membalaskan sakit hati raja-raja mereka. Kalau mau raja terakhir itu turun, maka hantamlah Irak. Itulah mengapa Irak babak belur terus. Tapi yang menghantam Irak kan Amerika, Pak Ustaz, bukan Israel. Atas perintah Israel. Loh, bukannya Israel negara kecil, Amerika negara besar. Presiden Amerika tidak akan terpilih kecuali persetujuan dari Israel garis kanan. Dan menteri-menteri itu adalah sebagian besar Madeleine Albright, Yahudi. Yang merusak melalui film, Yahudi. Nah, ini semua Yahudi. Lalu kemudian yang paling-paling kaya, orang-orang kayanya, Yahudi.
Tapi kita tak bisa salahkan orang kaya, ya dia kaya, salah kita lah kenapa pakai miskin, susah. Salah ini Jepang menjajah kita. Jepang salah, tapi kita lebih salah. Kenapa kita mau miskin, susah mau dijajah? Nah, jadi kita mesti bangkitkan semangat. Yang pertama syarat rajanya turun, Yahudi mesti balik ke Palestina. Syarat yang kedua, Irak mesti dibantai. Maka Irak itu babak belur terus sampai serangan yang terakhir. Sampai hari ini Irak lemah. Yang kedua, jadi kata dia, rajanya itu di atas, Mesiah yang dia sebut itu raja di atas, mau turun ke bawah kalau ditengoknya bawah itu hijau. Ya mau ditengok hijau. Itulah maka mereka menggerakkan penghijauan, menanam tanaman sebanyak-banyaknya, dan tanaman yang ditanam itu adalah syajaratul gharqat. Namanya pohon pohon gharqat. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa Allahu akbar? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, nanti ketika kamu berperang dengan Yahudi sampai batu-batu berkata, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi. Wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi. Faktulhu, bunuh dia. Satu-satunya yang membela Yahudi, kata Nabi, cuma satu. Apa itu? Pohon gharqat. Dan pohon gharqat itu sedang mereka tanam sekarang. Saya waktu sampai di perbatasan, ini Mesir, ini Rafah. Rafah ini satu kota dibagi dua. Setengah untuk Mesir, setengah diambil Israel, Palestina. Nah, ditunjukkan sama gayat. Ustaz Somad, itu adalah pohon gharqat yang hijau mereka tanam. Untuk apa? Supaya mereka bisa terselamatkan. Syaratnya mesti hijau. Barulah raja yang mereka nanti itu akan datang turun. Mereka melakukan protokoler yang dibuat oleh Zionis sesuai dengan yang mereka baca dalam kitab mereka. Mereka percaya, mereka mengamalkannya, mereka menerapkannya, karena mereka mau membuat yang namanya The Great Israelian Israel Raya. Empat, apa lagi mesti mereka lakukan? Mereka mesti membersihkan tempat itu dari orang yang bukan Yahudi. Makanya yang boleh datang menjadi warga negara Yahudi itu mesti emaknya, ayahnya Yahudi. Itu yang original Yahudi. Andai ayahnya tidak Yahudi, paling tidak emaknya Yahudi. Karena mereka melihat nasab dari jalur emak. Ayahnya boleh tak Yahudi. Makanya dulu ketika datang Yahudi yang mengaku Yahudi dari Afrika, tak diakui karena tengok hitam. Jadi yang sekarang jadi simpatisan-simpatisan Yahudi dari Asia, kalian jangan pernah mimpi jadi warga negara Yahudi kalau kalian pesek, Yahudi bonga, Yahudi bodoh. Tak akan diakui kalian. Karena mereka hanya mengakui Yahudi kalau darahnya darah Yahudi. Andai bapaknya tak Yahudi, emaknya mesti Yahudi. Andai emaknya Yahudi, baru diakui. Emaknya tak Yahudi, tidak diakui. Karena syaratnya mesti berdarah Yahudi. Beda sama Islam. Islam tak ada tengok darah. Islam siapapun dia, mau Melayu, mau Batak, mau Minang, mau Jawa, mau Eropa, mau Sunda, mau Bugis, mau Makassar, mau Banjar, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang ikut-ikut agama Yahudi, yang tidak Yahudi, sadarlah kalian. Udah pesek, hitam, pendek, hidup, ikut Yahudi pula. Yang kelima, apa syaratnya baru turun? Nah, ini syarat yang terbesar. Mesti dibangun Temple of Solomon. Apa Temple of Solomon ini Pak Ustaz? Ini Masjidil Aqsa. Kata mereka di bawah Masjidil Aqsa ini ada kuil King Solomon. Maka Masjidil Aqsa ini mesti diratakan dengan tanah, dinaikkan kuil ini, dibangun ke atas untuk menyambut kedatangan. Gambarnya sudah mereka siapkan. Tulis aja di Google itu Temple of King Solomon. King Solomon Temple. Tak pula keluar. Habis paket diambil Yahudi. Habis itu pilih image. Itu dia bentuknya. Sudah disiapkan mereka.
architectural model of the temple of King Solomon akan dibangun di atas Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali mereka terowongan-terowongan-terowongan sampai pada masa nanti boom hancur, barulah mereka bangun tegak, lalu pun mereka menantikan wahai turunlah. Mereka tak turun-turun karena memang tidak ada. Mereka membangun negara mereka berdasarkan mitos. Siapa yang mengatakan gitu? Roger Jarudi. Roger Jarudi tidak Islam, orang Prancis, benci pada Islam. Allah kasih hidayah, masuk Islam, ditulisnya buku. Israel membangun negara berdasarkan mitos, ditangkap oleh negara Prancis. Begitulah mereka. Bagaimana simbol logo negara Yahudi, Israel? Bendera Israel. Gimana bendera Israel nih Pak Ustaz? Bendera Israel. Macam mana bentuk benderanya? Pilih image. Benderanya adalah biru di atas, biru di bawah, di tengah bintang segi enam. Ini bukan main-main, ini simbol. Apa makna biru di atas? Sungai Nil. Apa makna biru di bawah? Sungai Efrat. Di mana Sungai Nil? Afrika Utara, Irak. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia. Mereka membuat negara besar yang perbatasannya antara dua sungai, antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Lalu apa makna bintang segi enam? Bintang segi enam ini simbol kerajaan King David menurut versi mereka. Nah, jadi jangan latah nanti di mobil buat bintang segi enam, patuh buat bintang segi enam, pas taubat tik ngilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya cita-cita, mereka punya misi dalam hidup. Ini belum apa-apa sampai nanti puncaknya. Kapan kita baru bisa membela memerdekakan Palestina? Tengok dalam hadis, ketika batu berkata, "Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi." Wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Selama kita masih mengatakan ya Palestine, ya Indonesia, ya Amerika, ketika belum, ketika nanti kita sudah mampu berkata ana Muslim, waktu itulah baru kita bisa membela memerdekakan Palestina. Jangan karena kajian subuh ini lalu semuanya selesai ini mendaftar ke panitia mau ke Palestina. Andai kalian pergi ke Palestina, kalian mau buat apa? Dua hari setelah itu keluar berita 50 relawan dari Batam kehilangan tenaga karena tak makan lontong sayur. Jadi maksud kita bahas subuh ini, yang kalian belajar fakultas kedokteran, belajar kumpulkan duit banyak-banyak, kirimkan duit untuk apa? Untuk membeli selimut, karena tak lama lagi Palestina akan masuk musim dingin, mau gigil turun salju. Selimut kita kirimkan, kirimkan ke lembaga terpercaya, di antaranya dompet Du'afa, supaya jangan sampai masjid jangan sembarang kirim, cuma kirim nanti masuk dalam daftar teroris internasional, ditangkap. Pas ditangkap ditanya, dari mana nih? Dari Batam. Siapa yang mengumpul? Ustaz Soman. Aku pun ikut juga. Nah, ini kita bantu Palestina. Selemah-lemah bantuan adalah doa. Belum pernah Abdul Somad kosong khutbah Jumatnya sekalipun dari doa untuk Palestina. Setiap saya khutbah, saya berdoa, Allahumma, walaupun tidak ada serangan, walaupun keadaan damai, walaupun apapun, tetap saya doakan, Allahumma suril Islam wal muslimin fi Palestine. Cuman kadang jamaahnya pula tertidur. Kita berapi-api di atas dia di bawah. Palestina adalah bagian dari kita. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Kau tak usah jadi Islam. Kau tak usah jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia aja udah cukup membela Palestina. Karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Gereja dia bantai, meninggal saudara-saudara kita Kristen Ortodok yang ada di Palestina. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita. Apalagi sebagai bangsa Indonesia, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan
beri keadilan. Saya bangga karena anak-anak muda masih hafal lagi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ustaz Somad kok tahu? Aku tukang bacanya tiap hari Senin di sekolah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Indonesia Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang bertanah air satu tanah air Indonesia, presiden pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Mufti pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina. Negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir dan Palestina. Sekarang, apa yang kita lakukan untuk Palestina? Hai para tentara yang gagah, hai para penguasa, dengan tombol nuklirmu, dengan baju besimu, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, dia nanti kalau berhadapan dengan Allah, hai Salahuddin, kau tentara, apa yang kau lakukan? Salahuddin gagah menjawab, aku dengan baju besiku sudah memerdekakan Palestina. Sekarang yang gagah-gagah, yang jenderal-jenderal, siap-siap kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ditanya, Abdul Somad, aku tak tentara. Jangankan mobil tank, jangankan pistol besi, pistol air pun ada hidup lagi. Tapi aku punya suara. Aku sudah menyuarakan. Tentara-tentara, penguasa-penguasa yang nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah, kenapa kalian tidak mengirimkan pasukan ke Palestina? Mereka menjawab, karena Ustaz tidak pernah menceramahkan. Aku ditanya, Abdul Somad, sudah menceramahkan di Batam. Apakah kalian bersaksi semuanya? Allahumma balagtu, ya Allah, sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. Sehingga tidak ada satupun jenderal penguasa tentara yang nanti bisa berdalih di hadapan Allah SWT. Karena aku sudah menyampaikan, aku sudah lepas tanggung jawab. Allahu Akbar. Ini Ustaz semangat nih karena Palestina atau karena lapar? Bercampurlah dua-duanya. Kita sudah bahas Palestina ini dari awal sampai akhir. Pembahasan Palestina biasanya saya comot sikit-sikit dalam Tabligh Akbar. Pembahasan Palestina yang paling lengkap dari awal sampai akhir itu hanya ada pembahasannya di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Tonton, share, subscribe, like, share, and comment. Adik-adik, potong video ini pendek-pendek. Ketika saya cerita tentang mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka akan mengembalikan Temple of King Solomon. Kalian pondong petik satu menit, nah, baru kalian tampilkan ceramahnya, baru kalian tampilkan inilah dia Temple of King Solomon. Baru kalian wajari pula kalian, pandai lah kalian buat begini kan, pandai lah kan. Share. Ketika saya bercerita tentang mereka berkeyakinan bahwa mereka akan berkuasa, batas negaranya adalah biru di atas, biru di bawah. Biru di atas adalah sungai Nil, biru di bawah adalah sungai Efrat. Mereka ingin mendirikan The Great Israelian. Akan potong di satu menit, akan tampilkan bendera Israel. Inilah dia yang akan menjadi kuasa. Bisa tak bisa? Kalau tak bisa aku buat nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saudara kita semuanya, insyaAllah. Aku lukau lihada astagfirullah liwalakum. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita supaya istiqomah. Berapa banyak orang mengejek kita tak peduli, karena kita hanya takut kepada Allah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa kontribusi kita untuk saudara kita di Palestina? Al-Hadihinnya wa kuliniyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767
7777227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.